Ya, ini kita ada mesin cuci. Mesin cuci 1060R, 10 kilo ya. Usahakannya dari ke sini. Kita coba. Cucinya bagus. Kok tes ngeringkannya ya. Karena bagus tanpa beban. Cuman besi tabung kayak mereng nih, ada kendala nih kalau nyuci pasti banting nih. Yuk kita buka dulu ya, luas lah. Ternyata ada koyak ya kan dalamnya, pasti karena kita buka dulu ya. Ya kita buka dulu, coba apanya bautnya. Ini ada baut di atas ini ya, nampak bautnya ya. Buka yang ini paling atas pertama, buka dulu pakai kunci 12 yang tebal ya. Pertama buat kunci 12, kemudian baru kunci 10. Kita buka ya. Atau karetnya koyak, jelas tuh ya, nampak koyak. Jadi kita ganti ya koyak. Sebelum dibuka, kita buka dulu ini ya, remnya. Kemudian nih, tali beltingnya buka juga dulu. Soketnya buka, ini
Ya, pertama buka dulu begini. Baru-baru ini. Kemudian samping ini ya, ada bautnya. Sini ada baut juga. Baru di dan sini. Ada baut juga. Jadi ya buka ya. Harus dikeluarkan dulu semua. Ya, udah kita buka. Seperti ini ya. Ya. Oh. Air pun ada semua. Basah nih semua. Dinamonya rusak, Pak. Ini ya, dinamonya bolong. Buka dulu. Rusak ya, koyak. Sepoh ya nih, koyak. Yang putar gitu. Ini yang barunya. Cantik. Ini ya, yang barunya 1/5 karetnya. 1/5. Sebelum dipasang, taruh minyak gemuk dulu. Kemudian ini alat pemasang belonya. Buka. Ini buka kedua. Yang ini masuk kemari ya. Untuk dimasukkan kemari ya. Seperti ini ya. Dari top. Ini udah ada ya. Kita masukkan ini. Seperti ini. Kemudian lempau ini sekarang. Ya. Pastikan dulu semuanya harus rata. Namanya rata. Rata tuh. Catakan, Dek. Tekan kuat ke apa? Udah ya. Ini gak rata nih. Catakan lagi. Kau masuk aja kepalamu ke dalam itu. Gak bisa. Rata semua. Baru putar. Tekan dulu sebelum ditekan kuat atau semuanya. Kemudian paskan sudah rata baru tekan. Pastikan udah masuk semua gigi-giginya. Oh, udah masuk semua ya. Baru buka. Ambil besi sana deh. Besi tadi ambil. Ya, semuanya udah cantik terpasang, nggak bisa rapi seperti ini. Hasilnya masih maksimal. Oke, itu cara masangnya. Coba kita susun
kita tes. Jadi ya, ini hasilnya pasangannya. Perhatikan ya, nampak tidak boleh ada yang longgar. Pastikan cantik kayak gini. Seperti ini sudah cantik ya. Sudah cantik, kita susun juga lagi. Ya, ini udah dipasang ya. Ternyata posisinya tadi kan mereng. Ini sekarang udah rata ya. Digerak-gerakan pun keras ya. Karet nana kita pasang. Kita susun, kita tes hasilnya gimana. Oke. Ya, belum dikunci. Tengok itu. Oh ya, terusnya. Coba putarkan, Dek. Apanya? Dia ada titiknya itu. Pelan-pelan. Pelan, terus terus. Oh, balik. Pelan. Bentar, lagi. Lagi. Op. Nah, itu nampak ya. Ada titiknya. Nah, itu pas titik di atas. Harus pas, kalau tidak dia akan enggak rata mereng. Kita kunci dulu ya. Pertama kunci itu gunakan kunci 10 dulu ya. Baru 12. Jangan sampai terbalik. Kalau tidak bisa patah. Ini ya. Ya, kita tes. Udah enggak banting lagi ya. Bagus. Oke, sip.